Dua Sidoarjo terkait dengan remisi terhadap para tahanan. Halo, selamat siang Pak Jumadi. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Jumadi, terkait dengan remisi yang diberikan kepada para tahanan seperti apa ini, Pak? Untuk Lapas Sidoarjo, perlu saya sampaikan bahwa saat ini isi Lapas Sidoarjo adalah 923 orang. Sedangkan yang memenuhi syarat untuk kita usulkan remisi semuanya ada 193. Dan yang sudah turun ada 124 dan yang belum turun 69 orang. Dan rencananya pemberitahuan dari Jenpas adalah H-1 sisanya akan turun, Mbak. H-1 remisi sudah akan turun. Remisi apa saja, Pak, yang diberikan terhadap para tahanan ini? Untuk remisi ini adalah remisi Hari Raya Idul Fitri, Lebaran, Mbak. Itu yang kita berikan adalah remisi keagamaan ini, Mbak. Remisi keagamaan, baik. Pak, saya juga ingin bertanya, Pak, nanti ketika Lebaran Idul Fitri begitu, ketika hari H dan juga H+1 mungkin dari Lapas Sidoarjo sendiri, apakah ada kegiatan begitu, agenda, atau mungkin para tahanan ini diizinkan menerima keluarga begitu yang datang berkunjung? Betul, Mbak, untuk hari raya, jadi setiap kita hari raya Idul Fitri, kita buka untuk kunjungan keluarga. Jadi mulai setelah sholat id, kita ada upacara di masjid, upacara pembacaan remisi, siapa-siapa yang akan mendapat remisi. Yang kedua setelah itu adalah kita buka kunjungan untuk keluarga. Jadi kunjungan untuk keluarga di Lapas Sidoarjo kita buka 4 hari, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Jadi mulai pagi sampai sore hari. Jadi pagi jam 8 kita mulai sampai jam setengah 12, break untuk sholat duhur. Setelah itu jam 1 kita buka lagi sampai jam 3. Untuk selama 4 hari kita buka untuk pengunjung dari keluarganya, Mbak. Diberikan waktu selama 4 hari. Agenda-agenda mungkin yang dilakukan selama Lebaran tahun ini begitu, antara dari pihak lapas dan juga para tahanan, ada agenda-agenda Lebaran begitu, Pak? Untuk agenda Lebaran kita fokuskan ke pelayan kunjungan, karena seperti yang kita ketahuin tahun-tahun yang lalu atau selama ini, bahwa kunjungan Lebaran ini menjadi hal yang kita prioritaskan, karena hampir seluruh warga binaan ada yang mengunjungi, dan kunjungan itu luar biasa banyaknya, Mbak. Jadi mulai pagi sampai siang hari, jadi seluruh petugas kita bagi shiftnya, baik yang petugas pengamanan maupun petugas staf, kita turunkan semuanya. Jadi selama 4 hari kita full untuk melayani pengunjung, Mbak, karena pengunjung cukup banyak. Kalau satu orang minimal dikunjungin 2 atau 3 orang, dikalikan 100 lebih, kadang-kadang luar biasa itu, Mbak. Jadi memang untuk kegiatan Lebaran kita fokus ke pelayan kunjungan biar maksimal gitu, Mbak. Ketika berkunjung begitu kan, biasanya kalau berkunjung ke lapas, Pak, pasti ada waktu-waktu atau batas waktu yang diberikan. Adakah perbedaan antara hari biasa dengan hari Lebaran saat para keluarga mengunjungi sanak saudaranya di tahanan? Ada, Mbak. Jadi tetap waktu kita batasi. Jadi nanti ada, karena kita sekarang kunjungan tidak di ruangan ini, kita di lapangan voli, itu yang ada lapangan yang kita pakai upacara, itu kita pakai tenda. Jadi nanti kita bagi per lokasi gitu. Jadi 30 menit pertama lokasi ini masuk, nanti setelah 30 menit mereka ketemu, baru kita keluar. Jadi masing-masing 30 menit, Mbak, biar semua pengunjung dapat kebagian. Jadi makanya dari lapangan itu kita kasih tempat sektor A, sektor B, sampai sektor D, bagi 4. Jadi biar nanti 30 menit pertama, yang pertama pengunjung kita keluar, nanti masuk lagi pengunjung yang baru. Setelah itu 30 menit lagi yang di sektor B keluar. Jadi sistem bergilir, Mbak, gantian. Baik, terima kasih Pak Jumadi selaku Kalapas Kelas 2A Sidoarjo. Ada perbedaan begitu, ada waktu cukup panjang yang diberikan 30 menit kepada para masyarakat yang akan berkunjung menemui sanak saudara yang berada di Lapas Kelas 2A Sidoarjo. Terima kasih Pak Jumadi. Kita terhubung dengan Faini saat ini juga. Halo.